PBVSI resmi melakukan pelepasan tim bola voli putri Indonesia untuk mengikuti ajang pertandingan CIVI League 2024 leg pertama di Hanoi, Vietnam pada tanggal 2 hingga 4 Agustus. Sementara leg kedua dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 9 hingga 11 Agustus mendatang. Indonesia mengirimkan 14 atlet voli putri beserta tim ofisial yang sudah bertolak menuju Vietnam pada hari Rabu kemarin. Kita yakin nih, karena pengalaman Korea itu mematangkan dia. Kalau di Spilek sih semuanya berat ya. Ya kita berjuang aja dulu, usaha dulu. Kan kita juga nggak tahu nih, belum pernah ketemu juga gimana di tahun ini. Sangat singkat waktunya karena cuman kita latihan cuman 3-4 hari. Dan itu juga tidak semua orang ikut, cuman 9 orang yang ikut latihan karena sisanya ada acara di tim Proliga kemarin. Pasti sangat senang, semoga pasti ada. Mungkin semoga ini menjadi saya semakin lebih baik ke depannya. Target sih pengennya 1-2 ya. Ya gimana hasil nanti kita bisa. Saksikan pertandingan-pertandingan CIVI League mulai 2 hingga 24 Agustus 2024, live dan eksklusif hanya di Moji dan Vi.